Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Kenapa inna likulli syai'in istaqalatan, inna likulli syai'in satamene iku kedhe saben suwiji-wiji sakolatan ana mengkilap. Wa inna saqalatal qulubi satemene mengkilape pira-pira ati iku dzikrullahi, dzikir ing Allah. Wa ma min syai'in ora ana utawi sewiji-wiji, wa ma min syai'in min zaidah, wa ma min syai'in ora ana utawi sewiji-wiji iku anja luweh nyelametake min adzabillahi saking siksane Allah ming dikrilai katimbang dzikir ing Allah. Walau antadriba bisayfika hatta yaqta auda, walau antudroba senajan yen to dipukul sapa sira bisaefika kelawan pedang ira hatta yang kotia singgo tugel atau putus apa saefika wahaba an ibni umar inna likulli syai'in sak temene iku kedhe saben sewiji-wiji sanaman ana perkara kang dhuwur utawa keluhuran utawa punuk. Sanaman ana perkara kang dhuwur utawa puno. Wa inna sanamal Qur'ani lan sak temene punuke Qur'an utawa luhure Qur'an, luhurke dhuwur iku suratul Baqarah, surat Baqarah. Man uta sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing surat Baqarah fi baiti ing dalem omahe man lailan ing dalem wengi lam yadkhulhu mongko ora manjing, lam yadkhulhu mongko ora masuk ing baitihi apa setanun setan salah satalaya lit ing dalem 3 dina. Waman tesapane wong iku qara'aha maca sapa man ing surat Baqarah fi baiti ing dalem omeman naharon ing dalem rino untuk awan lam yadkhulhu mongko ora manjing ing betihi apa setan tala sata ayamin ing dalem 3 dina. Main habat atau bahabangan salpil satu ibun. Inalikuli syai'in saat temene iku kedua saben sewiji-wiji. Sarofan ono kamulian. Wa inna syarofal majalisi lan sak temene mulya-mulyane pira-pira pelungguan iku ma barang ustuk bila kang dimadhepake bihi kelawan ma ustuk bila kang dimadhepi bihi kelawan ma apa al-qiblatu kiblat inna likuli syai'in satemene iku kedue saben swiji-wiji syiratan ana kekerasan wa inna walikuli syiratin lan iku kedue saben-saben kekerasan fatorotan ono kelemahan fa'inna sahih fa'in fa'inna sahiba mongko satemene wong kang duweni fatrah fa inna sahibaha mongko satemene wong kang duweni fatrah iku saddada gelem benerake awake sapa sahib wa qaraba lan tuminda dengan sapa sahib farjuhu mongko kena ngarep-arep sapa sira ing sahib wa in usyira lalamun diisyarai utawa dituding sapa ilaihi sahibah bil asabi'i kelawan pira-pira driji fala ta'duhu mongko aja nglewati bates sira Fala ta'tadu mengko aja nglewati batas sira ing sahib. Tangan Abi Hurairah. Inna likulli syai'in qalban. Satemene iku kedue saben suwiji-wiji qalban ana ati. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Qur'an iku Yasin, surat Yasin. Wa manute sapane wong iku qara'a maca sapa man Yasin ing surat Yasin kataba mongko mesti aikot daro kataba mongko mesti uta nakdir sapa Allah lau maring man biqiraatiha kelawan maca Yasin qiraatal Qur'ani kaya ganjarane maca Quran. Amang qara Yasin kataballahu bi qiraati ya qiraatul Quran asyara maratin ing dalem 10 ambalan. Ambone mawana. Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada yang untuk mengkilapkan wa inna saqalatal qulubi dzikrullah, yang untuk mengkilapkan hati adalah zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan, tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan hamba dari siksa-Nya Allah daripada dari zikir. Sekalipun kau dipukul dengan pedang, sekalipun kau dipukul dengan pedangmu hingga pedang itu patah, Inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratul Qur'an suratul Baqarah. Setiap sesuatu itu ada. Setiap sesuatu itu ada perkara yang luhur. Sesungguhnya luhurnya Al-Quran itu surat Baqarah. Man qara'aha fi baiti lailan lam yadkhulu syaitanun thalatha layalin. Barang siapa membaca surat Baqarah di rumahnya, di waktu malam, maka setan tidak akan masuk rumah itu tiga malam. Wa man qara'aha fi baiti naharon lam yadkhulu syaitanun salasata ayamin. Barang siapa membaca surat Baqarah di rumahnya, di waktu siang, lam yadkhulu syaitan, maka setan tidak akan masuk rumah itu dalam 3 hari. Inna likulli syai'in syarafan wa inna syarafal majalisi mastuqbila bil qiblah. Setiap sesuatu itu memiliki kemuliaan. Dan majelis yang paling mulia, majelis itu tempat duduk, dan majelis yang paling mulia adalah majelis yang menghadap kiblat. Atau kiblat yang dihadapi. Termasuk ngapalke maca Quran ngape madhep kiblat. Inna likulli syai'in syiratan walikuli syiratin fataratan. Inna likuli syai'in syiratan. Setiap sesuatu itu pasti ada kekerasan. Segala sesuatu atau setiap sesuatu itu mesti ada kekerasan. Dan setiap kekerasan itu pasti ada kelunaan atau kelemahan. Wa inna walikuli syiratin fatratan. Dan setiap sesuatu atau setiap kekerasan itu mesti ada kelemahan atau kelunaan. Jadi kalau orang mempunyai kekurangan, mau membenarkan dirinya, dan bertindak sederhana, boleh orang itu mengharap kebaikannya dan yang menyenangkan. Kalau orang itu memiliki kekurangan, dituding-tuding oleh masyarakat, kamu sekalian jangan sampai melewati batas. Inna li kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu itu ada hatinya. Dan hatinya Qur'an itu surat Yasin. Dan hatinya Al-Qur'an itu surat Yasin. Amang qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an asra marat. Siapa orang baca Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha, Allah maka Allah akan menakdir dengan bacaannya seperti membaca Quran 10 kali. Pahalanya maksudnya. Abang yang lawan malah saling.